Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penonton. Jumpa lagi dengan Ujang Petani. Di video kali ini Ujang Petani ingin mengatasi gulma atau rumput penonton, namanya lekahan ya. Gimana caranya dan herbisidanya apa saja? Nah, gulmanya seperti apa saja? Gulmanya itu penonton. Nah, di tempat persemaian padi gulmanya seperti ini. Dan ini ini penonton, apa namanya ya, ini namanya eceng ya, ini eceng masih kecil penonton, eceng gondok ya, rumput berdaun lebar, berdaun sempit penonton. Tuh. Nah, untuk mengatasi gulma atau di tanaman padi kita penonton, pakai herbisidanya itu yang tidak bisa yang jangan mengganggu tanaman padi ya, yang harus bisa menjaga tanaman padi itu tidak pengaruh untuk tanaman padi penonton. Oke. Nah, gimana caranya? Ikuti terus video ini. Oke, ayo. Ujang Petani ini mau sekalian dipupuk penonton. Ini Ponska ya. Itu Ponska. Tuh. Ponska ini. Ya. Ini mau sekalian dipupuk. Nah, herbisidanya ini penonton, herbisidanya. Tuh. Herbisidanya ya. Nah, nanti bahan aktifnya Ujang Petani akan tulis di kolom deskripsi ya. Nah, gitu penonton. Ini bukan endos ya. Ini baru, kata tokonya itu baru. Video ini dibuat, harganya satu bungkus 40 gram ini 12.000 penonton. Ya, cara pemakaiannya gini. Bisa disemprot, bisa ditabur penonton. Itu bisa ditabur dengan pupuk, bisa dicampur dengan pupuk itu penonton. Nah, terus bisa diaplikasikan semprot gitu penonton. Nah, dan jangan lupa penonton, sebelum habis video ini, like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa, biar channel ini maju terus dan terus berkembang. Nah, 40 gram ini 13 kilo penonton. Jadi 80 ini, 40 80 ya. Dicampur ke sini. Bahan aktifnya ini itu penonton, tidak bisa mempengaruhi tanaman padi penonton. Tanaman padi tetap sehat. Di sini maklum penonton banyak angin. Jangan lupa penonton, bila mana ada apa-apa, mau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jangan sampai kita keracunan penonton. Kalau keracunan, langsung hubungi dokter. Jangan lupa pakai masker. Sehari tiga hari misalnya ini penonton, sehari tiga hari penonton mau bertanya, Ujang Petani gimana rumputnya, aman enggak pakai ini, pegang ini.
tempat persemaian ini banyak rumputnya ya. Jadi kita pakainya itu tabur, bro. Aja penonton, seperti tadi Ujang Petani praktekin. Ujang Petani ini penonton baru pakai merek dagang ini penonton, nggak tahu, bukan endorse ya penonton ya. Ya udah, sampai di sini aja video tentang mengatasi gulma, menangani gulma ya. Ya udah, cukup sampai di sini video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.